Halo semuanya, terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini. Dan saya bakalan membagikan Diamond Free Fire secara gratis kepada kalian yang beruntung ya kawan-kawan. Dan saya bakalan mengambil 4 pemenang. Oke, syaratnya gampang sekali, kalian cukup subscribe channel ini. Kemudian jika video ini tembus 5000 like dalam waktu 2 hari, saya akan umumkan pemenangnya di video selanjutnya ya kawan-kawan. Dan yang ketiga adalah kalian wajib follow Instagram saya yaitu @pumalsmana51 dan komentar ID Free Fire kalian. Oke. Dan semoga kalian beruntung. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel ini dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk memberikan dukungan kepada channel ini. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan ikon loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Jika kamu suka dengan video ini dan merasa bermanfaat di semua video channel ini, kalian jangan lupa juga untuk klik tombol like dan dislike jika tidak suka. Oke, selamat menonton. Halo guys, kembali lagi bersama saya Puma Lesmana. Nah oke kawan-kawan, jadi sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya kalian klik dulu tombol subscribe dan like video ini. Karena satu subscribe dan dari kalian sangat membantu saya kawan-kawan. Oke. Nah jadi di sini sebelum kita ke video bug ataupun tempat campernya, kita beli dulu elite pass ya kawan-kawan. Dan jika kalian ingin ikutan giveaway, kalian bisa, bukan giveaway sih, maksudnya gift harian ya, bukan giveaway, gift hadiah, hadiah harian dari saya yaitu berupa diamond gratis. Kalian komentar saja di bawah sesuai yang tertera di awal video tadi. Oke langsung aja di sini kita beli elite pass yang murah aja ya, karena kita player miskin coy. Kita ini berawal dari miskin semua. Oke, kita udah mendapatkan elite pass. Oke. Kita langsung saja klik ya ya kawan-kawan. Oke, mantap jiwa. Oke, di sini hadiah pertama ini ya. Oke. Kita coba lihat ya, kita ke vault, kita ke baju. Kemudian kita lihat. Wah, anjay. Jadi kayak preman boy ya. Nah, oke, kayaknya kita bakalan langsung aja coba videonya atau coba baju ini. Oke, let's go. Oke, kawan-kawan, jadi di sini kita bakalan bahas tempat rahasia atau tempat camper dan bisa juga dibilang bug di mil ya, kawan-kawan. Oke, jadi di sini arah kapalnya nih dari Sentosa ke Shipyard ya. Oke, jadi kayaknya kita bakalan turun di peak dulu ya, kawan-kawan, untuk looting-looting sementara lah ya. Oke, langsung aja di sini kita OTW ke peak. Dan sebelumnya bagi kalian yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like video ini. Dan share video ini biar cepat tembus 5000 like ya kawan-kawan, biar ada pemenangnya di video selanjutnya. Oke, nah jadi jika kalian ingin Diamond Free Fire secara gratis, kalian ikuti saja cara-caranya di awal video tadi ya kawan-kawan. Oke. Oke, jadi di sini kita turun di rumah bolong ya, atau rumah nenek ya banyak yang bilang. Oke, nah ini ada musuh, langsung aja and mantap jiwa. Kasih nama lu Andre. Oke, kita ambil AWM nya dulu. Oke, mantap. Sip. Wah, lootingannya bagus-bagus. Wah, shit. Dari mana itu, woi? Oh, ini nih. Mati kamu. Aduh. Kok nyumput, coy? Keluar, ge. Kita duel gitu AWM ini. Oke, wah, shit. Ditembaknya lagi, anjir. Mana sih orangnya? Keluar, woi. Jangan nyumput-nyumput. Ayo, keluar lah, pala kamu. Nah, ini dia. Rasakan ini. Mantap jiwa. Mamam gak tuh anjir. Wih shit. Wih 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 wih. Slow slow. Dimana ini, dimana ini? Oh ini dia. Rasakan. Yat. Yeah, nyumput kau. Ayo majuin 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 majuin. Yat. Aduh gak nyampe. Oke, kayaknya kita dari sana aja deh. Kalau dari sini kayaknya ketahuan nanti. Oke, mana orangnya? Matilah kamu. Oh ini dia. Wih shit. Ya anjir. Ngasal-ngasal nih banyak. Woi, mantap jiwa, mati kamu anjir. Sampai grogi ya, guys. Oke, ternyata nggak ada medkit ya. Jadi kita nyampah orang war aja. Woi, mantap jiwa, lagi. Ayo ayo iya. Iya. Langsung dua yang nonton. Ah, dua-duanya langsung nonton dong. Woi, makasih like-nya. Oke, oke. Tuh, di rumah ayam tadi nggak ada medkit. Di rumah ayam maksudnya rumah bolong tadi nggak ada medkit ya, guys. Jadi kita kayaknya ke rumah ayam. Woi, ada yang reload, coy. Di dalam ya? Oke, kita coba naik ya, kita coba lihat. Ya, mana kerennya? Oh, ini dia. Wih. Oh. Mati anjir.
Ya ayalah, ya elah, nginjek landmine dong nggak lihat, aduh. Oke, lanjutlah, kita skip aja ya. Oke, jadi di sini tadi arah kapalnya dari Shipyard ke Clock Tower. Nah, jadi kita langsung aja turun ke mill ya, kawan-kawan. Nah, jadi kita langsung looting aja dan saya bakalan skip untuk looting-lootingnya. Nah, oke, jadi di sini saya mendengar ada musuh reload ya. Di manakah dia? Oh, ini nih. Woi, headshot coy. Mantap juga, WMP emang the best. Mana orangnya? Cilup. Bah. Wah, enggak ada coy. Oh, ini nih. Wih. Iya, aduh jatuh dia dong. Mana orangnya? Oh, ini nih. Hei, jangan kabur, hei. Woi, tembak drum. Woi. Woi, kok enggak mati? Mana serangnya? Oh, ini dia. Tembak. Wuhuu, mantap jiwa. Oke, kita udah looting mayat musuh tadi, jadi kita langsung aja ke yang pertama. Nah, untuk yang pertama ini saya yakin semuanya udah pada tahu ya, kawan-kawan. Nah, jadi jika kalian udah pada tahu, kalian skip aja bagian yang di sini ya, kawan-kawan. Nah, seperti biasa kalian cukup naik ke ban. Nah, kalian udah di atas ini. Nah, kemudian kalian tuh pasang glow wall atau es kepal di dinding beton ini ya kawan-kawan. Nah, jadi kalian tuh pasang aja es kepal, kira-kira player kalian tuh nyampe nggak lompat. Kalau kira-kira nggak nyampe, kalian lebih baik turun ke bawah ya kawan-kawan. Nah, ini kan saya nggak yakin tuh kalau nyampe. Nah, jadi saya pasang dari bawah. Nah, kira-kira kalian tuh paskan dengan arah dinding yang sebelah kanan ini supaya player kalian pas lompat itu nyampe. Nah, saya rasa udah pas segini, langsung aja kita pasang dan boom. Oke, langsung aja kita naik lagi. Eh, kelewat coy. It's one joy. Oke, naik lagi. Weh, waduh. Please lah ya, tolong. Oke, kayaknya ini. Aduh, kelewat dong. Oh, enggak. Oke, langsung aja lompat. Set. Mantap jiwa. Langsung aja kita lompat ke es kepalnya. Nah, yang pertama itu ada di sini ya, kawan-kawan. Ya, itu seperti yang saya bilang tadi. Kalau kalian udah tahu ya, kalian skip aja ke yang berikutnya ya, kawan-kawan. Nah, jadi itu di sini kalau ada musuh di sebelah kanan, kalian tuh tinggal nyumput agak ke kiri sini ya kawan-kawan. Intinya kalian jangan nembak musuh ya kawan-kawan. Kalau kalian nembak musuh ya nanti ditolak. Anjir. Oh, bukan, maksudnya kalau kalian nembak musuh dari atas ini, nanti ya kalian ketahuan posisinya. Tapi enak banget sih ini, kita bisa jadi kayak CCTV ruangan seperti yang bug di factory itu ya kawan-kawan. Nah, jika ada musuh kalian tinggal tembak aja. Nah, jadi kalian bisa kalau udah kenok ya tinggal kalian turunin aja. Oke, kita skip ke yang berikutnya. Nah, untuk yang berikutnya itu bisa dari sini dan juga bisa dari yang sebelah sana ya kawan-kawan. Nah, apa maksudnya dari sebelah sini, dari sebelah sana? Kalian bakalan lihat seperti ini. Oke, di sini kita membutuhkan sebuah kaleng atau glow wall mini ya. Jika kalian punya glow wall mini, lebih baik pakai kaleng sih menurutku daripada glow wall mini. Oke. Nah, jadi kalian cukup pasang mobil kalian di pinggir sini. Nah, kemudian kalian naik ke tebing atau pagar jembatan. Nah, kemudian kalian turun di sini. Dan saya yakin ini dari kalian semua 80% belum tahu ya kawan-kawan, dan 20% sih mungkin udah tahu lah ya. Ya, bagaimana menurut kalian? Kalau menurut saya sih ini juga aman. Nah, ini maksud saya yang di sana tadi. Nah, yang di sebelah sana juga bisa kalian injak ya kawan-kawan. Oke, jadi ya ini ngebug sih menurut saya. Tapi di sini kelemahannya kalian tidak bisa naik ke atas ya kawan-kawan. Tapi jangan khawatir, saya bakalan memberikan tutorialnya biar tidak terlalu mati sih ya. Ya, kalau kalian lompat kan nggak bisa tuh. Nah, kalau kalian punya glow wall mini yang seperti saya ucapkan tadi ya, kalian bisa turun. Tapi kalian lompat saja tidak mati kok. Nah, seperti yang kalian lihat, nyawa kita tidak terlalu berkurang banyak ya kawan-kawan. Oke. Oke, jadi di sini langsung aja kita ke lokasi yang berikutnya. Sebenarnya kalian bisa lewat di sini melalui bawah jembatan ya kawan-kawan, atau dari sebelah pangkal jembatan atau jalur yang ada di mil di depan sana tadi. Nah, kalian tuh cukup naik ke pinggir, apa sih ini namanya, jembatan lah ya intinya. Tepian jembatan ini, nah kalian tuh bisa nge-camper di sini atau ngendok di sini jika teman kalian lagi perang, kalian takut perang kan. Ya, kalian bisa ngendok di sini. Tapi ini tidak akan membangun skill kalian jika kalian selalu bermain ngendok ya kawan-kawan. Oke. Jadi ya ini hanya untuk mengetahui aja jika ada musuh yang menghilang, biasanya ya bisa ke sini atau ke tempat yang tadi atau tempat yang sebelumnya. Nah, dan kalian juga bisa berputar ya kawan-kawan, dari sebelah sana ke sebelah sini, tergantung dari arah mana posisi musuh yang akan datang. Oke, karena berhubung zona, kita skip aja. Oke, tadi karena zona jadi kita main game lagi ya kawan-kawan. Oke, jadi kita di sini ke tempat yang berikutnya. Saya jamin yang ini belum banyak yang tahu juga. Nah, jadi kalian tuh cukup butuh kaleng atau glow wall mini sih. Nah, kalian tuh tinggal tempelkan saja ke pojok bagasi ini ya kawan-kawan. Nah, kalau udah nempel ke sisi pojok bagasi ini, kalian cukup naik ke atas kalengnya. Nah, kemudian kalian lompat ke sini. Oke. Nah, kalian tuh bisa juga masuk ke dalam sini jika
kalian terpaksa. Tapi kelemahan di dalam ini kalian tidak bisa keluar ya kawan-kawan. Tapi kalau buat camper aja untuk sembunyi ya aman sih. Jadi kalau kalian dilempar granat ya wassalam. Oke, kita skip aja karena ini tadi salah ya. Nah, jadi inilah game ke berapa, entah ketiga ya mungkin atau keempat ya, game keempat paling. Nah, jadi kalian tuh seperti tadi kalian cukup butuh kaleng atau glow wall mini. Nah, kalian tuh tempelkan lagi aja ke sisi pojok bagasi ini. Oke, jika sudah seperti itu kalian naik lagi ke atas kalengnya atau mobilnya, kemudian kalian naik lagi ke atas papan ini atau meja ini. Nah, kalian tuh bisa jadi kayak CCTV kan di ruangan ini. Ya, intinya kalau ada musuh jarang banget dia mau ngeliat ke sisi pojok sini ya kan. Nah, kalau ada musuh ngelut kalian tinggal tembak aja tuh. Jadi auto kill lah ya dan aman. Oke, untuk yang berikutnya itu berada di sini dan mungkin ini juga sih kalian tahu tapi kalian tidak begitu mengerti kalau tempat ini lumayan aman ya kan. Nah, jadi kalian tuh cukup nge-camper atau ngendok di sini jika kalian takut perang nih. Di mil ya, biasanya mil tuh kan rame nih. Kalian yang ngendok aja ke sini. Kalau kata kalian dari atas kelihatan bang ya, kalian bisa ke sini saja nih, yang sebelah sini nih. Nah, itu kan jarang banget musuh dari yang belakang itu mau ngelihat ke kita ya kan. Oke, jadi kita langsung aja ke tempat berikutnya. Nah, tempat berikutnya itu kan setelah update di sini kan ditimbun batu nih. Dulu itu kan enggak tuh bisa apa itu? Kita bisa ngendok di dalamnya itu, tapi stuck ya kan. Kalau nggak pakai kaleng nggak bisa keluar. Tapi sebenarnya kalian bisa kok masihin ngebug atau ngecamper di sini. Kalian cukup matikan data seperti biasa. Tapi di sini tidak bakalan saya lakukan karena bakalan terlalu lama sih. Karena ini durasi videonya aja udah panjang banget ya. Oke, jadi yang berikutnya. Nah, yang berikutnya ini sebenarnya ada dua di sebelah mobil sana tadi juga bisa. Tapi di sini saya kasih tahu yang di dua balok ini ya kan. Nah, kalian tuh cukup masuk ke antara bagian-bagian balok ini. Nah, auto aman ini tidak bakalan kelihatan dari sisi manapun ya kan. Nah, ini menurut saya ini yang paling aman. Oke. Nah, jika kalian suka dengan video ini jangan lupa di like ya kawan-kawan dan subscribe channel ini supaya channel ini sangat bermanfaat buat kalian semua. Oke, jika kalian ingin diamond gratis tadi kalian bisa lihat di awal video tadi ya kawan-kawan. Oke, mungkin sekian aja video pembahasan tentang tempat rahasia atau tempat camper yang ada di mil. Oke. Nah, oke kawan-kawan, mungkin saatnya closing ya kawan-kawan. Oke, sebelum closing ini ada musuh terakhir nih. Kita headshot aja coy. 1, 2, 3. Boom. Ceger. Mantap. Oke kawan-kawan. Thanks for watching. See you. Bye-bye. Yeah.